hari yang bahagia saya datang ke pejuang-pejuang olahraga, khususnya bidang panahan. Olahraga membuat jiwa kesatria, bukan cuma kesehatan. Kita bersama dua pejuang. Mulia, Pak. Pak Mulia. Pak Patar. Patar. Patar ini anaknya Pak Donald Pandiangan, Pak Mulia yang merintis Pro Archery. Gimana sih Pro Archery ini ceritanya? Ya, kira-kira tahun 2017 lah. Wow. Tahun 2017. 3 tahun yang lalu. Ya. Sebenarnya kalau saya kenal panahan mulai dari anak dulu, Pak. Oh, anak dulu ya. Yang sana tuh yang cewek. Jadi eskul di panahan. Akhirnya bapaknya ikut panah. Wis. Terus itu karena waktu itu agak kesulitan cari peralatan. Ini kreativitas ayah sayang anak. Jadi Pro Archery. Fatal gimana ceritanya nih? Kalau aku sih sudah lama sih Pak, memang dari kecil. Dari ayah ya? Dari kecil, dari ayah sudah. Kalau Patar nih, Pak Donald Pandiangan salah satu pelatih favorit karena filmnya keren. Ketika Tiga Sri Kandi kan? Iya, Sri Kandi. Gimana? Di Pengaling kan apa-apa tuh waktu itu? Waktu di Sukabumi Pak. Sukabumi yang ya. Dia di Gembleng. Gembleng habis itu, ya. Wow. Terus Patar cerita? Jadi dari kecil aku sih, sebenarnya aku mulai terfokus ke prestasi itu dari kelas 6 SD Pak. Oh, 6 SD. Ya, kelas 6 SD, terus kebetulan dari satu SMP sampai ini masuk ke asrama atlet di Ragunan di Menpora. Nah, terus setelah itu aku mulai melatih itu dari 2013 mulai terus aku suka belajar. Kamu ya? Iya. Aku transisi itu Pak dari tadinya atlet jadi ke pelatih. Dan namanya cinta sampai mati sama panahan. Problem kita apa ya? Kamu lihat? Problem kita Jakarta klasik, Pak. Mas Anies dengerin Mas Anies nih. Gimana sih kasusnya? Problemnya kita lapangan. Lapangan. Gimana bisa maju olahraga kalau infrastruktur dasarnya enggak ada? Lapangan bola enggak ada, apalagi lapangan panahan ya. Kebetulan kan saya tim manager DKI untuk PON Papua 2021. Wey. Nah, sekarang tim DKI itu belum punya lapangan. Mas Anies sudah tahu belum nih? Ntar kita mau sampein. Alhamdulillah target kita insyaallah 2 emas plus 1 untuk DKI. Oh. Itu target tim DKI. Keren lah tuh ya. Dari total 6 emas atau berapa emas? Dari total banyak ya, 12. Total itu individu individu recurve ada 2, individu kompon ada 2. Ada pokoknya total lah bisa sampai 80, Pak. Kan ada jarak ya. Ke berapa? 10, 30, 70 ya. Atau? Ya. Ada jarak kira-kira apa hasilnya? 70, ada 50. 70, ada 50, 30 ya. 40, 50, 40, 30, 60. Teman-teman semua dukung selalu atlet yang sedang berjuang di masa pandemi. Atlet enggak boleh lengah karena kalau nggak berlatih, hilang ya segala sentuhan magicnya. Dukung terus atlet Indonesia dimanapun kita berada. Terima kasih. Kai.